Sahabat Making Life Better yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya bersyukur hari ini saya bisa ada di puncak Gunung Batur dan menyaksikan matahari terbit. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan pada waktu melihat atau menyaksikan matahari yang terbit. Langsung saya teringat mengenai kasih setia Allah yang selalu baru setiap hari. Saya teringat betapa luar biasanya kasih Tuhan. Setiap kali saya melihat matahari terbit di pagi hari, saya teringat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apa artinya ketika saya melihat matahari terbit? Saya melihat harapan yang baru. Ketika saya melihat harapan yang baru, saya memiliki harapan yang baru, saya memiliki pegangan hidup dan kekuatan untuk menjalani hari ini. Tidak peduli berat seperti apa persoalan kita, tidak peduli seberapa banyak pergumulan hidup kita, tidak peduli seberapa banyak kesulitan hidup kita, mungkin kita sampai di ujung kehidupan dan mengatakan, saya tidak sanggup. Tetapi kalau kita melihat ada matahari yang terbit, ada kasih karunia Tuhan yang baru, kekuatan yang baru itulah yang membuat kita bisa menjalani kehidupan kita hari ini. Itulah sebabnya saya meminta kepada saudara-saudara, pada waktu kita mengingat kasih setia Tuhan, ingat baik-baik, kasih setianya selalu baru. Setiap hari selalu baru, selalu baru. Dan kita akan terus dikuatkan dan kita akan sanggup menjalani hari ini dengan baik. Bagaimana dengan hari esok? Tuhan mengatakan hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Hari esok memiliki kesulitannya sendiri. Saudara-saudara, ini benar bagi kita semua. Yang kita miliki adalah hari ini. Hari kemarin sudah berlalu. Hari esok belum datang, kenapa kita harus mencemaskan hari esok? Yang perlu kita take care, yang perlu kita perhatikan adalah hari ini. Dan kalau hari ini kita masih bisa menyaksikan matahari yang terbit seperti yang di belakang saya ini luar biasa, kita masih punya kekuatan yang baru untuk menjalani hari ini. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan ingat kasih setianya. Selalu baru setiap hari, besar setiamu ya Tuhan. Great is thy faithfulness.